Oke, di kesempatan kali ini kita ada pasien Oppo F3 Plus ya. Ini adalah Oppo dengan tipenya CPH1613 ya. Jadi ini kasus lupa pola dan kita akan membuka pola ini. Saya akan mencoba menggunakan MRT ya. Kayaknya MRT sih bisa, tapi ini baru pertama kali saya pegang tipe ini. Jadi kita coba dulu ya. Oke, kita matikan dulu HP-nya. Kita klik di MTK, lalu di format unlock ya. Pilih Oppo only, lalu kita pilih Oppo F3 only ya. Seperti ini ya posisinya ya. Oke, kita coba klik. Lalu kita sambungkan ke komputer sambil menekan volume bawah atau volume atas, salah satu. Oke, kayaknya yang ini bukan. Harusnya mungkin volume atas ya. Oke, kita power off dulu. Kita ulangi ya, ini masih posisi searching ya. Kita tekan volume atas. Nggak mau juga. Kita coba pakai kabel, kita stop dulu ya. Stop dulu. Berikutnya saya start dan saya coba pakai ini kabel sniper ya. Kita coba apakah detect, dan ternyata posisinya nggak mau dicas ya dia ya. Oke, dan ternyata ini adalah tipenya Qualcomm. Ini saya baru lihat ini setelah saya tekan kedua volume dan saya hubungkan. Ternyata dia deteknya di Qualcomm ya. Jadi ternyata ini Oppo yang menggunakan Qualcomm ya. Jadi ini salah cara ternyata. Oke, kita coba di QC unlock, kita pilih ini. Ah, ini ada ini ya. Oke. Ya, di QC unlock, lalu kita pilih brand Oppo dan kita mobilnya kita pilih F3 Plus ya. Langsung kita klik start. Dan nggak connect ya dia ya. Kita ulangi lagi. Oke ya, ini udah detect 9008 ini. Lalu kita klik start lagi nih. Dan nggak mau ya. Komen 16 nomor, kita klik start coba. Nggak mau ya. Kita ulangi. Kita coba nyalain dulu HP-nya, lalu matikan lagi ya. Oke, lanjut ya. Ini kita ulangi lagi. Kita tekan kedua tombol volume, lalu colokin ya. Lihat di device manager. Oke, ini udah detect 9008 ya ini ya. Kembali ke MRT, kita masih di posisi Oppo, mobilnya F3 Plus, COM-nya benar ya, COM 16 ya. COM 16, lalu kita klik start dan ini bootnya udah masuk ya. Oke, lagi proses user data, erase user datanya, dan ini udah selesai ya, kita cabut lalu kita coba nyalakan ya. Ini tadi sempat saya bongkar casing belakangnya karena nggak bisa dihidupkan, jadi saya harus cabut baterainya. Sebentar ya.
Saya benerin dulu posisi on off-nya. Oke, ini saya buka aja. Nggak tahu nih kalau di posisi download mode-nya dia nyalainnya susah banget. Jadi harus copot baterai dulu. Oke, ya kita tunggu loading-nya dulu. Biar nggak kelamaan nih, videonya saya pause dulu sebentar ya. Oke, kita coba setting dulu ya. Pilihan Indonesia. Ini kita sambungkan ke WiFi dulu ya. Oke, lanjutkan. Biasanya sih akan terkunci FRP ya, jadi kalau untuk FRP-nya, tuh kan ternyata beneran kan terkunci oleh FRP ya. Jadi untuk FRP saya akan buat di video lain ya. Oke, demikian cara membuka pola untuk Oppo F3 Plus ya. Oke, demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.